Rahim, cepat. Semua tengah tunggu ni. Tunggu apa lagi? Ustaz, Rahim tak kena azan. Lompat jingkat lagi lah tu. Mari lagi. Ayang keraju. Ah, macam biasa lah yang 4 biji okey lah. Rahim? Nama aku Rahim. Ya, nama aku Rahim bin Ghazali. Rahim? Ay, Rahim lagi-lagi ke? Ini ayah aku, Ghazali. Dia memang pandai memasak dengan buat kerja rumah. Ayah jual makanan kampung secara online. Ini kakak aku, Rosita. Dia baru je dekat tiga, tapi dah bagi artis. Bila ayah lantik dia sebagai pegawai pemasaran sosial media, semua ikut perniagaan online ayah, dia yang jaga. Okay, handsome. Ayah Ita lah katakan. Okey. 3, 2, 1. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih kerana masih lagi sudi bersama dalam rancangan Di Dapur bersama Chef Zali. Okey, hari ini sebenarnya resepi istimewa. Resepi turun-temurun keluarga saya. Ayah memang suka memasak. Selepas JSPM, ayah terus belajar kulinari. Ibu cerita, dia jatuh cinta dengan ayah pun sebab masakan dia. Bahan utamanya adalah 500 gram daging lembu. Tapi untuk tujuan saya hari ini, daging lembu ni memang saya ambil special. Saya cari lembu tunggal. Pada yang tak tahu apa daging lembu tunggal tu, okey, bapa lembu, mak lembu, ada anak lembu dan lembu ni tak ada adik-adik lain. Dia tunggal. Itu menyebabkan dia istimewa. Tapi lembu biasa pun boleh. Okey, bahan yang seterusnya. Ha, ini dia, gajus tempatan. Gajus biasa saja. Mana-mana pun boleh dapat. Senang. Dan ini adalah hirisan-hirisan ikan kering ataupun ikan masin yang diimport khusus daripada Laut India. Dan ini adalah serbuk kunyit. Serbuk kunyit ini telah diimport daripada Guatemala. Memang khusus untuk resepi kita hari ini. Ya? Special malam ni. Wow, apa tu ayah? Nah, inilah nama dia. Sop kaki unta Arab Saudi. Allah, yang. Yang tolong jap. Okey, dah ada lampu. Ah, okey, kakak letak pinggan. Siap, okay. Siap. Ini ibu aku, Ramla. Ibu aku memang suka bertukar. Dia selalu ambil upah orang buat reban, buat almari, buat perabot rumah. Ibu tak suka buat kerja domestik ni. Dulu ibu belajar kerja berteraan. Ibu dengan ayah kahwin masa mereka berdua masih belajar lagi. Okey, semua dah ada, sayang? Hmm? Eh, nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu. Okey, okey. Sayang, duduk. Boleh? Ramai cakap. Okay. Ibu dengan ayah nampak muda walaupun kami dah besar. Ayah cakap sebab dia jatuh cinta dengan ibu macam semalam. Masih tak bergerak-gerak.
Okey. Sebab tu nampak muda. Okey, kita makan sekarang eh. Hmm. Ah, Rahim. Tunggu apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahmanirrahim. Diamlah. Nah, akak betulkan je. Betul lah. Rahman Rahim. Tak dengar lah apa dia? Eh, Rosita cukup. Jangan kacau adik macam tu. Itulah masalah aku. Aku tak boleh sebut A. Dari hidup aku, boleh dengar huruf A. Ini mesti Rahim lari lagi kan bila Ustaz suruh azan kan? Ha? Akak. Lain kali bila Ustaz suruh azan, jangan lari-lari. Azan aja. Ha? Ni kalau lari kan jatuh. Kalau dah jatuh kan berdarah. Kan langsung. Dah lah tu. Lama-lama nanti pandailah dia sebut R kan sayang? Tak dah sayang, bukan apa. Saya cuma concern je. Ini baru nak suruh azan, baru nak suruh baca doa. Cuba bayangkan kalau nak kena pidato ke, nak kena bagi ucapan, tujuh lagu kat radio. Han. Cuba bayangkan kalau dia nak kena telefon polis, bomba ke SPRM ke. Macam mana dia nak buat aduan? Lagi orang gelak kan pula. Yelah. Dah. Baca doa. Okay. Akak. Baca doa. Tak apa, baca. Saya nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Atin tak macam orang lain. Dia tak suka kena ke aku. Sebab tu dia kawan baik aku. Kau tengok awal tu. Dah macam lori. Mana? Alah, aku tengok betul-betul tu. Yang tu red lori. Yang tu pula yellow lori. Kau ni, mana datang red lori, yellow lori kat awan tu? Macam ni. Kau ni. Mirim, jangan maju sini lah. Donald. Penakut. Alamak, kacau. Donald. Donald. Sekarang baru tahu. Ronald lah. Bukan Ronald. Nama MGR. Nama Muhammad Dennis. Dennis bahas Jerman Utara tu. Pas tu ayah aku suka buat tu. Aku pun tak tahu kenapa nama Dennis terkenal. Pelik orang zaman sekarang nak pergi anak nama Dennis. Dalam Islam, Dennis masuk bijak sana. Tapi aku tak tahulah MGR ni. Memang punya tega MGR. Dia cakap dia nak jadi ahli politik macam MGR. Dennis, tilam kau dah jemur ke belum? Tak jemur lagi, bawa hancing lah bilik ni nanti. Dah nak masuk darjah 5 pun kecil malam. Kau jangan sampai aku pakai kau tempers lagi. Irukum varayile. Hari ini kita cuba baca surah Al-Hujurat. Rahim. Rahim, jangan cuba lagi. Baca sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Ya ayyuhalladzina amanu jadanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tahjassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah ayyuhib أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أوكي رحيم كوريا رحيم رحيم صلاح تو سبوت تو رحيم رحيم رحيم. Lidah rahim tu tak kena pada tempat yang betul. Okey, rahim tengok ni eh. Rahim kena ambil lidah tu, letakkan dekat langit-langit. Macam tu, tongkat kan. Ha, kemudian rahim getarkan. Bila dah letak tu, rahim buat macam ni. Ha, cuba buat. Salah, tengok betul-betul. Ha. Salam ni Rahim. Rahim nak kena buat hari-hari tau. Kena berlatih sebut R ni hari-hari. Berlatih, 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 berlatih selalu. Ha? Kenapa berlatih lah ni? Ha, kalau teruslah buat. Terus buat sampai bunyi dia serupa macam mana buat. Rrrr. Lagi? Sampai bila lah Rahim nak lagi pergi sekolah nak? Ha? Kita tak boleh macam tu. Kita lelaki Rahim. Kita kena belajar, kena menghadapi cabaran hidup ni. Alah, dia tak boleh sebut R je. Si Jamilah pun sama tak boleh sebut R. Dapat je kerja. Kerja kat pejabat menteri lagi. Hmm, yalah. Ini semua salah awak tau. Saya? Eh, yalah, awak tak ingat. Time awak mengandungkan Sri Rahim dulu. Punya seronok awak mengejek si Jamilah tu tak boleh sebut R. Sebab itulah. Sekarang ni, sampai ke dia. Kenan. Ya Allah, kulutnya awak ni nak percaya terkenan-kenan semua tu. Kulut apanya, Cik Ramlah? Dah terang lagi nyata, memang budak ni terkenan pasal awak galak sangat mengejek Jamilah dulu. Tak percaya lagi? Amboi, itu semua ketentuan Allah lah. Kita semua ni, kita merancang je. Dia yang tentukan. Lagipun tak adalah istilah kenan-kenan ni dalam sains. Sekarang tahu pula cakap pasal ketentuan lah, apalah. Habis mengutuk orang minta maaf tak nak? Kalau awak minta maaf kat Jamilah tu sekarang, manalah tahu tiba-tiba boleh elok pula sebutan Ar-Rahim ni? Ha? Tak nak lah saya. Tahu, tak nak. Buat salah dengan orang, minta maaf tak nak. Tapi kalau budak-budak ni bergaduh sesama sendiri, diorang tak nak minta maaf macam mana? Kalau diorang bertekak dengan kita, bertengkar dengan kita, tak nak minta maaf macam mana? Ni esok raya, kita nak raya akan datang ni, diorang tak nak datang minta maaf macam mana? Boleh jawab? Boleh jawab. Minta maaf ke apa ni? Ya, yang. Mana cahaya matahari Ita nak tengok, nak tunjuk Nur Ita punya makeup. Ha, kat sini pun ada cahaya matahari. Okay, you all, cahaya matahari kat sini lagi nampak menunjuk Ita punya makeup. So, makeup yang Ita pakai sekarang ni, boleh kalau you all nak pergi jalan-jalan ke, dia dengan boyfriends ke, terjumpa di tutorial makeup yang akan datang. So, jumpa lagi. Bye. Adik, kenapa sedih ni? Akak tahu. Ni mesti pasal adik tak boleh nak sebut R kan? Ada kak yang cakap R ni satu penyakit. Tapi kalau penyakit pun boleh pergi hospital. Boleh beli ubat. Betul. Macam mana? Dik, nak tahu tak?
Sebenarnya akak dia rasa besar tahu nak bagi tu ke adik. Rasa apa? Akak tak tahulah. Akak nak cakap salah tapi kalau akak tak cakap, akak kesian kat engkau. Dah cakap bila? Sekejap. Sini. Kau nak tahu tak sebab apa kau tak boleh sebut R? Okey, sebab kan sebenarnya kau ni anak angkat. Masa tu kau kecil-kecil lagi. Mak dengan ayah ambil kau daripada keluarga Cina. Ya, kau tak tipu. Sebab itulah kau tak boleh sebut R. Macam itulah cerita dia. Kulit. Mata. Macam Melayu. Macam mana kau cakap aku ni anak orang Cina? Aku ni kembali aku ke sini. Rahim, apa mau? Nyak. Eh, Rahim. Orang banyak kerja bu. Jangan main-main boleh tak? Al-Quran adalah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan panduan kepada umat manusia. Di dalamnya terdapat banyak hukum-hukum, dosa dan pahala yang diterangkan di dalamnya. Sebab itu, segala tutur cara dan segala sebutannya tu kena betul. Kalau salah, macam mana? Kalau salah sebut akan menukarkan maknanya. Maka dengan itu, jikalau salah sebutan, itu adalah punca apa? Punca solat kita tidak sah. Kenapa kau diam je hari ni? MJ ada kacau kau lagi ya? Aku risau. Aku dengar tak busa cakap dalam kelas tadi. Pasal apa Alah, pasal baca Al-Quran tu. Baca doa tu. Ustaz cakap kalau salah sebut, solat tak sah. Boleh ubah makna. Aku mana reti sebut betul-betul. Sial mak ayah aku. Dapat anak solat tak sah. Mana kalau doa kerja orang nanti? Sial kau. Dahlah tak handsome. R pun tak boleh sebut. Ustaz cakap tu betul lah. Kalau salah sebutan, solat tak sah. Kau tak tipu aku, MJR. Nama aku MJR lah. MJR. Nama aku MJR. MJR. Rahim, cepatlah baca doa. Apa kata malam ni awak pula yang baca? Saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Baik, kita makan. Suruh akak buatkan poster gulai landak dia. Tengok ni. Cantik tak? Kau pakai biasa je ni. Tak pandai lah nak pakai Photoshop. Tengoklah ni cantik ke tak? Budak ni.
Suruh komen pun susah. Eh, nyampah betul. Apa dia, Yang? Tak ada apalah. Tak ada. Saja nak sembang-sembang dengan isteri saya. Okey. Buratlah. Itulah. Selalu jawab yang banyak topik nak cakap. Saya bebel saja. Okey, ni? Bisnes online awak ni makin best? Tak nak buka kafe? Kafe? Yalah. Kita boleh buka kafe hipster kat kampung ni. Okey, awak cakap je awak nak apa. Kontena, kayu, kabin, semua saya boleh buat. Saya suka. Tapi, awak betul ke nak saya buat kafe? Saya buatlah, Yang. Awak uruskan. Tapi kalau saya jadi sibuk balik macam dulu, macam mana? Saya sokong semua benda awak buat. Awak tu, dulu 5-star hotel punya chef tau. Lepas tu, awak kena tinggalkan semua tu pasal saya. Pasal anak-anak kita. Manalah tahu kalau sekarang dia berbeza sikit. Tapi saya tak naklah jadi macam saya ni. Pentingkan diri pula. Saya tak nak jadi macam dulu. Saya tak nak hilang apa yang kita dah ada sekarang, sayang. Lawak ni cakap macam saya ni dulu pentingkan diri saya je. Tak ada, sayang. Tak, saya tak pernah salahkan awak pun. Saya tak pernah salahkan awak. Sayang, saya sayang awak seadanya tau. Tau. Ni, dah cakap pasal sayang ni. Saya sebenarnya nak guna kayu. Sebab nak buat kambing golek malam ni. Anything for you, sayang. Thank you, sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bagus. Duduk. Next. Rahim bin Razali. Bangun. Rahim, ingat. Ini ujian amali akhir tahun. Jangan lari. Nanti gagal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh jumpa sekejap? Jangan lari. Azan. Ustaz, saya nak bincang mengenai hari hijabah. Sedap suara. Selamat datang ke kelas 5C. Semoga semua pelajar dapat belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Dan Ustaz harap tahun ini tidak ada pelajar yang lagi keluar pintu. Faham? Rahim, Rahim. Tak ramai raja ke? Pilek lagi. Dah besar pun pilek.
Kenapa tak pergi sekolah ni? Rahim. Ani. Kalau dah tak pergi sekolah tu, tolong ayah hantar ni kat rumah Angka Raju. Banyak dia tempah? Haa, sayang. Kan, saya rasa dia niaga kat tempat kerja dia tu. Sayang masak sedap sebab tu laku. Awak ni dah boleh pasang ejen dan niang. Eh, sayang. Macam tahu je apa yang ada dalam fikiran saya. Terima kasih, Rahim. Apa mataku sama Ronald? You kasih sebut nama dia betul-betul. Dia dengar cekam. Kan? Ronald, kan? Memori sangat ni ya. Ingat pun. Alah, tapi dulu time kita kahwin tu, chef tu masak tak sedap lah. Tak apa-apa yang dia masak sampai saya rasa macam nak turun ke dapur sendirilah. Dahlah, benda lama. Sekejap, sayang. Alamak, teringat macam saya first time sok awak dululah. Ini saya kena cuba ni. Ini ikan sekap tiga rasa ni. Memang saya steam lagi lama daripada biasa. Dia ya, special. Okay, cuba dulu, cuba dulu. Thank you.
Rahim, Rahim buat apa tu? Alah, comelnya. Anak ibu tengah terbayang suap siapa tu sayang. Adik, kau suapkan siapa, dek? Bukan main bersilang lagi tangan kau. Tak nak bawa pergi sekolah ke? Selalunya ada satu sebab je kenapa budak lelaki semangat nak pergi sekolah macam tu lepas berhari-hari murung kat rumah. Sebab apa, sayang? Suka, sayang atau cinta? Macam kenal budak. Best tak? Bang, apa salah kelas ke? Kelas akulah. Apakah hikmah beriman dengan qada dan qadar? Yang pertama, memantapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk. Perhatian semua. Hari ini kita ada seorang murid yang baru. Perkenalkan diri. Nama saya Sharifah Rosmila binti Muhammad Rosli. Sharifah Rosmila. Sharifah, sila duduk. Agaknya inilah yang orang cakap. Jatuh cinta pada pertama. Hei, rasa nak jatuh je jatuh. Aku dengar budak baru tu masuk kelas kau. Betul ke? Eh, comel tak? Hari tu aku nampak dia dekat pasar malam. Ya pun, comel. Ayah aku cakap dia baru pindah dari KL. Ayah dia kena tukar kat sini. Oh, iya ke? Dia pandai main ukulele. Tapi ukulele tu pun aku tak tahu benda. Ni mesti berseni jiwa ni. Eh, apa nama dia? Syahid. Rahim, rindu aku kagak. Aku dengar ada budak baru kat kelas kau. Apa nama dia? Sibuk Angga MJR. Ha? Oi Rahim. Kau kata? Nama Angga MJR.
dah gaji-gaji ni. Kalau nak kahwin nanti, nak bagi Cik Ifah Rosmila makan apa? Ku mendekat, engkau menjauh. Aku ada dan kau tiada. Engkau pergi dan aku datang. Dan biar hatiku engkau jauh. Bacakan ayat 10 hingga 13. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana. Rabbana atina min laduka rahmah. Wahaiyik lana minu amrina rasyada. Fadorabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbain. Ahsa lima labisu amada. Hei, Syifah Husmila ni. Dah lah comel. Pada ngaji pula tu. Susah, susah. Lepas tu kan aku ingat cuti ni aku nak ajak ayah aku pergi jurung negara. Aku nak tengok panda. Kau pernah tengok panda? Tapi mak aku cakap nak tengok panda ni mahal. Tengok apa? Alamak,
Tahu nama aku lah. Rim. Oh, kau suka cari Farah Smilah kan? Kau ni, mana ada? Lah, kau bagi tahu je lah yang kau suka cari Farah Smilah tu. Taklah. Aduh, kau bagi tahu je. Aku ni kan best friend kau. Oh, ada hati nak cari Farah Smilah. Dengar sini, Rahim. Dia tu aku punya. Kau yang kacau dia. Apa ni, MGR? Aku tak cakap apa-apa pula. Ah, nama aku MGR! Ada hati nak cari Farah Smilah, eh? Arr pun tak boleh sebut. Yang beranganlah. Kenapa pula? Macam mana kau nak lepas nikah dengan nama pengantin kau sebut Syarifah Rosmilah binti Muhammad Rosli? Saya cintakan kamu, Syarifah Rosmilah. Tak romantik langsung. Betul juga apa yang MCL cakap. Macam mana aku nak nikah? Aku terima nikahnya Syarifah Rosmilah binti Muhammad Rosli. Aduh, kenapalah nama cinta hati aku pun banyak huruf A. Amboi, ada hati nak menikah. Akak bagi tahu ibu dengan ayah. Ayah, ibu, Rahim nak kahwin. Ayah. Kejap sayang, eh. Finishing touch. Okay, ini saya punya first attempt. Saya bagi namanya Virgin Malay Margarita sebab tak ada alkohol. Wow. Okey, saya cuba dulu. Okay, okay. Ibu, ayah, Rahim nak kahwin. Allah, apa ni? Stop kakak. Stop. Apa ni? Eh, dek, alang-alang kau nak lakar bendul, boleh tak aku nak minta iPhone 8 yang warna merah tu? Ha, boleh tak? Wah, ibu dah nampak menantu ke apa ni? Ini apa menantu pula ni? Korang dua-dua tadi dah kat dalam bilik, dah nak tidur kan? Patutnya tidur ni time ayah dengan ibu buat apa keluar ni? Ayah pening lah. Ibu, ayah nak tahu tak? Tadi kan Rahim dia berlatih angkat nikah. Siapa yang nama girlfriend kau tu? Syarifah Rosmilah. Ha, Syarifah Rosmilah. Aduh, banyak betul dia punya R. Dek, kau kesian tau dengan kau. Lain kali, kalau nak cari girlfriend tu, carilah yang senang sikit nak sebut. Ha, Alisa ke, Emma Kembung ke, kan? Tak adalah susah sangat nak akad nikah tu nanti. Hey. Ya Allah. Budak-budak ni. Jangan pukul kakak. Jangan pukul kakak. Siapa aja pukul-pukul ni? Sorang nak gelak ke Rahim? Rahim bukan sengaja pun tak boleh sebut ah. Di sini. Alah, Rahim. Ayah pun dulu masa nak akad nikah ada. Ada komplikasi juga. Tiga kali. Ya. Tiga kali? Yalah, ayah tu sibuk sangat nak dengar cakap orang tua. Mana tadi percaya sangat. Apa dia, ya? Kalau kita akad nikah sekali lafaz, Rahim, maknanya kita gelojoh. Kita bukan lelaki yang gelojoh. Ha, kalau lafaz dua kali itu just nah. Tapi kalau tiga kali. Tengok. Yang. Kenapa ya tiga kali? Kan ayah. Ayah overconfident. Tak. Sekarang ni kenapa awak susah hati sangat? Ha. Panjang lagi perjalanan awak tau. Kita cari je lah isteri tak ada huruf R kan ya? Betul? Rahim kena dengar pesan ayah ni. Bunga bukan sepuntur. Ni lagi satu ayah nak beritahu Rahim. Aim dah besar. Kalau gaduh dengan kakak tu, jangan layan sangat. Tapi kalau nak gaduh juga, jangan keluar bilik. Gaduh aja dalam bilik. Bah, pergi tidur tu. Good night. Good night. Pasti, sayang.
tak try lagi tadi. Tak sempat nak try budak-budak tu. Macam mana sedap? Sedap. Cuba rasa lagi lah. Ingat pula plan kita honeymoon dulu. Komodo Island. Komodo. Susah rupanya bila dah jatuh cinta ni. Memang kenapa kau jelah Syarifah Kosmila tak ada bunga lain yang aku nak. Kau jelah seorang. Bunga bukan sekuntum. Tapi bunga tu lah yang aku nak. Aminah. Tapi aku suka Syarifah Kosmila. Tadi, akak tengok IG story selebriti coconut tu. Tahu tak? Dia dah bersalin. Dia dapat baby girl. Comel tau nak dia. So, apa yang kena mengena coconut tu dengan rahim? Yelah. Akak tengok suami dia azankan dekat telinga anak dia. Jadi, akak ingatlah dekat rahim. Macam rahim bayangkan. Satu hari nanti rahim ada anak. Macam mana Rahim nak azan kat telinga anak Rahim? Ha, sebab itulah akak datang sini. Kau dah tahu dah macam mana nak tolong Rahim. Macam mana? Macam ni. Kak baca, kalau kau nak pandai sebut R, kau kena berendam satu badan dalam sungai. Lepas tu kau kena buat waktu subuh. Iya, betul. Ya, subuh. Kalau tak nanti tak jadi. Lepas tu, kau kena jelekkan lidah kau. Tapi, kena biar air sungai dekat lidah tu sampai kering. Kalau tak, kena buat balik. Eh, sayang. Itu bukan Rahim ke tu? Apa dia buat pakai kain batik pula tu? Eh, awak ada kain batik ke? Alah. Eh, biarlah ya. Part of growing up ni agaknya. Biar. Ha, jom lah kita pergi masjid. Apa lah tempatnya beli motor dengan batik? Fokus Rahim, kan akak dah cakap. Kalau termasuk lidah tu, kau kena buat balik semula. Kena buat balik? Cara kedua yang akak baca, kau kena kumur air sambil berlatih sebut R tu. Betul lah. Cepatlah, Rahim akan jaga
sakit perut dia, Rahim. Rahim, kat pintu ni cepatlah. Apa yang lama sangat kau ke dalam tu? Kau mandi bunga ke? Sakit perut dia, Rahim. Rahim, bukalah pintu ni. Rahim! Rahim, kat pintu ni cepatlah. Ayah janganlah pusing barisan. Kakak dululah. Kakak tunggu ayah dekat ujung. Ayah dekat ujung-ujung ni, Rahim. Rahim, buka pintu cepat. Beratulah, ayah. Rahim. Kakak kau cakap macam tu? Aku tahu tak. Aku tak tahu macam mana percayakan dia. Kau macam lah tak kenal kakak kau tu. Kau buat semua ni sebab kau suka Syarifah Rosmilan? Wih, ada burung lah. Wah, berhasil ada burung. Cakap pasal burung ni, aku teringat apa yang mak aku cakap kat aku. Kalau nak bagi burung tiang bercakap, kena gosok emas kat lidah dia. Level-level murah lazah ni. Memang aku kena samak ni. Ni kau kena rasa ni kuih baru aku ni. Resepi coklat basah. Sedap ni. Sedap. Hai, terima kasih Lan. Kau masak? Kenapa tak suruh bini kau masak? Kau nak mati ya? Takkanlah sampai macam tu. Kau percayalah cakap aku. Dah seminggu tengok budak ni. Kena Rahim tu. Inilah trend baru ni, raver-raver yang kena pukul dengan mak tu. Tak adalah, mana ada. Bukan nenek. Pasal dia nak berlatih, nak lembutkan lidah dia. Okey, Lee.
Aku pernah dengar orang tua-tua cakap tu. Pasal cara nak lembut Walidah. Ada tu pokok, kalau kau ambil rating dia, rating dia tu boleh buat magic. Iya, jom kau ni lah nak ganting apa pula boleh buat magic ni? Pokok rose. Apa pasal pokok rose pula magic? Kau jangan mana-mana lah. Cuba kau tukar rose tu, R kan? Kau tukar huruf C. Pokok apa? Cos. Kau tahu pokok cos? Memang tak adalah pokok cos. Itulah istimewanya pokok rose ni. Eh, kau tipu lah. Ada pokok rose. Magic. Yeah. Jangan risaulah Lahim. You must sebut huruf Al kenapa? Dalam tulisan dan bahasa Cina pun tak ada huruf Al ma. Okey je ma. Hah? Maknanya? Betul lah kau cakap. Sanya anak orang Cina. Ayah, masuk banyak air ni pula. Ibu rasa awak ni memang patut masuk merentas desa lah. Asyik berlari je daripada hari tu. Awak ni kenapa, sayang? Ibu, betul ke Rahim ni anak angkat? Betul ke Rahim ni anak orang Cina? Sebab tu Rahim tak boleh sebut Al. Ramlah? Betul lah ke ni? Ya Allah, mana ada Rahim anak ibu dengan ayah? Tapi dulu bukan ex-boyfriend awak Kevin tu ke? Yang ni pun. Itu cerita lama lah yang nak cemburu tak terpasang ni, kenapa? Ramlah, selama hari ini saya dah jadi suami, saya dah jadi lelaki yang terbaik, yang jujur untuk awak tau. Ya. Kenapa Rahim tak makan? Rahim masak tak sedap ke? Ke Rahim tengah makan tak lalu, mandi tak basah, tidur tak lena ni? Ayah? Macam mana ayah tahu yang ayah jatuh cinta dengan ibu? Macam inilah Rahim. Ayah beritahu Rahim ni, ayah nak Rahim dengar ayah elok. Ayah rasa eloklah Rahim fokus pada pembelajaran Rahim je lah. Rahim kena belajar aje aje. Rahim kena mengaji pandai-pandai, cari banyak-banyak ilmu. Bila Rahim dah besar, Rahim jadi imam dekat masjid kampung ni. Ayah bagi tahu kenapa. Sebab kat kampung kita ni ada ramai je mak-mak yang berkesudian untuk menantukan seorang imam masjid. Lagipun Rahim tak payah fikirlah pasal Sharifah Rosmila tu. Lagipun nama dia Sharifah Rosmila, Rahim. Esok lusa bila dia dah besar, dia kena kahwin dengan Syed. Nama ayah tak ada Syed. Nama Rahim tak ada Syed. Tapi Syed pun ayah ada. Awak ni ada pula cakap macam tu pula. Asal tak? Okey pun saya cakap. Bagus pun dia jadi imam. Alah, awak tak jadi imam kampung pun saya sayangkan awak juga. Tapi saya kan imam kan awak. Budak tu tengah patah hati tu. Pujuk dia eloklah. Rahim, Rahim kena makan. Kalau Rahim tak makan, nanti otak tak boleh nak bekerja. Tak ada tenaga. Kalau Rahim tak nak makan, ayah boleh simpan makanan tu, Rahim masuk tidur tu saja. Kan? Elok Rahim tidurlah. Yang, ambillah. Tidurlah. Tidur ya sayangnya. Meh, tidur. Good boy. Yang cepat yang ambil.
Dek. Kenapa? Bukan Rahim lagi. Mana ada akak nak kenakan Rahim? Akak cuma risau je dengan Rahim. Yelah. Akak tak sangka lah Rahim ni betul-betul suka dengan Sharifah Rosmila tu. Eh, jap. Rahim. Akak ada jumpa satu website ni. Tengok ni. Petua orang kampung. Cara untuk lembutkan lidah. Ha, kena guna madu. Lagi elok, madu tu 100% asli. Ha, nak yang elok, ambil daripada sarang dia. Macam mana? Macamilah gayanya. Rahim tak jadi imam pun tak apalah nak. Tak payahlah beria sangat nak belajar sebut R tu betul-betul. Ayah tak kisah dah. Ayah dah tak peduli dah. Lantaklah. Alah, Lisa Surihani pun pelat R juga. Okey je banyak job. Ayah. Ayah cewa ke Rahim tak boleh sebut R? Tak adalah. Apa cakap macam ni? Tak ada mana ada ayah kecewa. Ayah nak Rahim jadi imam. Tapi Rahim tak boleh azan. Rahim tak boleh mengaji. Rahim tak boleh baca doa. Sebutan Rahim boleh ubah makna. MGR cakap boleh masuk api neraka. Tu lawak kan saya dah cakap. Apa sekarang? Ni Rahim memang salah kalau kita baca Al-Quran tak sebut betul-betul. Sebab Al-Quran ni nak belajar ada adab dia. Memang kita kena sebut betul. Memang salah kalau kita sengaja sebut tak betul. Lagi salah kalau kita tak cuba untuk belajar baca dengan betul. Tapi Rahim bukan sengaja nak baca tak betul kan? Tak sengaja kan? Ni ayah beritahu Rahim Ayah nak Rahim belajar sebut Arab betul-betul sebab ayah tak nak Rahim kena bully dengan orang nak. Ayah tak nak nanti Rahim kena gelak dengan orang. Rahim faham? Dah. Yang kali jangan buat lagi lah kerja gila macam ni. Sejuk pun ayah. Dah, duduk rehat betul. Rosita? Ada ke patut bagi tahu dekat Rahim tu dia anak angkat lah? Anak Cina lah? Aduh, aku bila teringat je anak Cina ni ya. Mulalah aku terfikirkan ex-boyfriend ibu kau ni. Nama Kevin pula tu. Kakak, ada benda kita boleh buat lawak tau. Ada benda kita tak boleh. Faham? Alah. Ayah yang jealous sangat kenapa? Dan lagipun, akak main-main je lah dengan adik tu. Main-main apa macam tu? Sampai kena sengat lebah itu dah melampau tu tak? Melampau? Apa bagi petua bukan-bukan pada adik? Ayah, dia yang pergi balin sarang lebah tu buat apa? Ha, ni satu lagi. Kalau ayah tengok dalam Google ni. Lagi macam-macam petua yang ekstrim tau. Siap kena mandi bawah jambatan lah. Kena tanam dekat pasir Port Dickson lah. Ha, macam-macam tau. Rosita. Rosita tu kakak. Rahim tu adik kan? Rosita kena jaga adik. Kita kena lindungi keluarga. Faham? Ayah tak nak nanti. Raisal tu dah tak ada. Pasal ayah cuai tau tak? Ayah tak nak apa-apa jadi pada keluarga ni pasal... Pasal kita yang cuai. You know, family is important. Without family, you're nothing, you know. Not even a mountain, a butterfly, a flower. Nothing. Not even a waterfall, yang. Nothing. Nothing. Apa, Mtara? Ayah, minta maaf. Sayang.
Minum dulu lah. Thank you. Sama. Saya sok betul lah. Saya yang terlalu berharap sangat dengan Rahim tu. Saya tak sengaja nak tekanan perasaan masa itu. No, no, no. Bukan salah awak, sayang. Bukan. Masa itu Rosita pun baru setahun lebih, kan? Awak pula baru salin dengan arwah Rezal. Memang tak sempat nak sesuaikan diri. Yalah, masa tu kan awak tengah sibuk kerja. Lepas tu tiba-tiba awak kena jaga dua orang anak dalam satu masa. Memang saya tak salahkan awak lah kalau awak murung. Ramlah, setiap pertama kali saya nampak awak, saya tahu apa yang saya rasa. Saya dah pasti dah. Sebab tiap-tiap kali saya tengok awak, waktu dah jadi tak relatif dengan saya. Tiap-tiap kali saya bersama dengan awak, saya rasa ruang, waktu macam berhenti. Mungkin sebab itulah saya selalu rasa muda je dengan awak. Yang saya minta maaf pasal kemurungan saya buat kita hilang Raizal. Hilang Rezal. Oh. Saya percaya dia tengah tunggu kita. Dan Ramlah, saya berterima kasih kepada awak. Kerana awak dan anak-anak, saya dapat jadi ayah dan lelaki yang lebih baik. I thank you. And I love you. Bismillah, keluar dari kamu seketak aku. Kenapa hati aku rasa sakit ni? Macam ni ke rasa putus cinta? Awak masih suka Kak Sharifah Rosmilah, eh? Tapi dia keluar dengan MJL. Alah, keluar je. Manalah tahu tu kawan-kawan je tu. Kawan? Ibu pun banyak kawan lelaki. Tapi ibu sayang ayah awak seorang aja. Hey, lelaki hebat tak boleh cepat putus asa tau. Tapi yang Aib nak buat apa? Kita jangan lawan dengan fizikal dia. Kita lawan dengan kelemahan dia. Hah? Semua orang ada kelemahan. Okey, macam Superman, dia ada kryptonite. Macam Rahim. Rahim pilatlah. Tapi dia tu kuat kot. Kau nak tahu dia lemah apa? Betul ke ibu? Thank you.
siapa? Ada orang hantar dekat rumah tadi. Pecah kaca, pecah gelas. Semoga sihat. Boleh pergi kelas. Hah? Lagi Syarifah Husmilah? Kakak! Tadi Syarifah datang rumah ke? Rahim. Bilalah agaknya dapat dengar Rahim azan. Ustaz teringin sangat nak dengar. Samalah kawan-kawan ni pun semua teringin. Betul tak? Boleh tak Rahim cuba azan? Bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sikit je lagi ni. Okay. Almost there. Ayah cepatlah sikit, lapar okay, ni. Okay. Sekejap je. Okay, siap dah. Okay, ayah punya dah siap. Wow. Okay. Okay. Kita boleh ready untuk makan. Okay. Rasa-rasa. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Malam. Macam mana aku tahu? Biar dia tahu rahsia aku. Semua orang tahu. Aku dah beritahu semua orang ke? Cakap, kalau dah jatuh cinta, kita akan buat apa yang kita terfikir kita akan buat. Macam sekarang ni, aku tengok saya fokus mila jalan pun aku dah bahagia. Hai, hari ni tak ada RRR pula.
Kalau tak Rio, sana, sini. Mana pergi Syarifah Rosmilah kat tu? Nama dia Syarifah Rosmilah lah. Bukan Syarifah Rosmilah. Hei, dengar sini. Sekarang ni rahim dia aku. Kalau kau kacau dia, kau akan jadi macam tu. Weh, apa yang kau buat? Sampai MJ nak tolong kau? Nah, Mak dah belikan kau Pampers. Terima kasih atas pertolongan kau. Sekarang ni aku nak cakap apa yang aku dengar orang tua-tua cakap dekat kedai kopi. Ada pokok istimewa dengan kayu istimewa untuk melembutkan lidah. Pokok apa? Kayu apa? Anjinglah. Iyalah. Kejar kejar si Rahim tu. Ya ke? Ya. Cuba kejar. Stop, stop, stop Ronald. Ronald, stop. Aku. Aku dah boleh sebut ah. 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 Darah ni. Ramlah. Aku dah boleh sebut ah. 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 Rahim Ali. Rahim. Hey. Rahim, apa sahaja kaki berdarah tu? Aku dah boleh sebut ah. Rahim. 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 Aku dah boleh sebut ah. Aku dah boleh sebut ah. Jangan lagi tengah darah nak. Rahim, Rahim Ali. Rahim, Rahim, tunggu! Rahim, tunggu! Aku dah boleh sebut ah! Rahim! Rahim, tunggu! Kejap!
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sedap awak azan tadi. Terima kasih Syarifah. Bismillah. Selepas ni saya tak takut lagi nak azan.